teman-teman dan anak-anakku semuanya. Di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa kesalahan yang sering kita lakukan atau kalian lakukan ketika kalian membuat video tentang pengenalan diri dengan menggunakan bahasa lampung. Nah, di video kali ini saya akan mencoba membahas satu persatu kesalahan apa-apa saja sih yang sering kalian lakukan. Oke, tetap stay tune. Ya, kesalahan yang sering kalian lakukan yang pertama yaitu kalian tidak mengucapkan salam. Salam banyak sekali macamnya ya. Untuk di video pengenalan diri dengan menggunakan bahasa Lampung, kalian jarang sekali menggunakan salam yang menunjukkan ciri khas dari daerah Lampung itu sendiri. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum, Tabipun. Nah, itu merupakan salah satu salam yang harus kalian ucapkan di awal pengenalan kalian. Wajib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabipun. Begitu. Oke. Terus yang kedua, kalian menggunakan bahasa yang lebih sopan lagi, harus lebih sopan lagi. Dan kesalahan kalian sering menggunakan kata-kata yang menurut bahasa Lampung itu agak kasar. Contohnya, dalam pengenalan diri, saya itu panggilan yang lebih sopan kalian ucapkan itu ikam. Nah, kalian sering menyebutkan nyak. Nyak, aku memperkenalkan diri. Kata-katanya itu memang betul, itu bahasa Lampung yang berarti saya. Tapi itu bahasa yang digunakan untuk sesama usia. Contohnya kalian berbicara dengan sesama kawan, itu menggunakannya tidak masalah. Berhubung dengan guru atau dengan orang tua, lebih baik kalian menggunakan kata ikam. Ikam ya. Ikam berarti saya, itu bahasa halusnya. Jadi Ijo ikam, aku memperkenalkan diri ikam. Namo ikam atau gelar ikam. Nah, seperti itu. Oke. Terus kesalahan yang ketiga. Kalian harus memahami panggilan untuk diri sendiri seperti ikam tadi ya. Karena ada beberapa video yang sudah saya tonton, kalian menggunakan kata-kata sayo. Sayo, ago, memperkenalko. Nah, jadi akhiran-akhiran o ini yang sering salah ya. Jadi bahasa Lampung itu tidak semuanya berakhiran o ya. Maino, apo, itu bukan. Kalau maino iya, bahasa Lampung itu o. Cuman tidak semuanya bahasa Lampung berakhiran o. Karena Lampung dibagi menjadi jadi dua bagian, dialek A dan dialek O. Kalau di dialek A, haga. Kalau di dialek O, halgo. Oke. Dan bahasa sayo itu tidak ada di dalam dialek bahasa Lampung. Terus selanjutnya kesalahan yang sering kalian buat di video itu kalian kurang fokus ya. Jadi kurang fokus di sini. Pada saat kalian memperkenalkan diri, kalian harus fokus ke depan dan kalau bisa logat asli kalian itu, misalkan kalian bukan dari suku Lampung, bisa lebih diminimalisir lagi supaya lebih kena, maksudnya lebih masuk ke dalam ranah berbicara Lampung. Dan yang terakhir, kalian wajib sekali mengucapkan salam penutup. Terima kasih atas perhatianmu. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.